Kalau dari Tanara lurus, kalau dari sana itu Kresek, kita ke kanan. Kalau ke arah sumur. Nah, ini kantor Kecamatan Kemiri, ke arah kiri. Pak. Sepi. Besok mari Kamis malam Jumat. Besar are ya noh. Besar are. Bukan jadi kayak udah belum? Tapi sore makanya ada aja 10 mobil. Oh, iya, kalau adem. Iya. Ini panas. Iya. Koream. Belum beli agar mama Adnan. Sebelah. Itu lupa ya? Iya, iya. Ya. Telur. Ini mau beli apa, Snong? Enggak boleh. Ibu. Iya. Hah? Ya. Ini jalan ke Sumur Sentul, jadi parkir mobil di sebelah sana ada warung. Ini jalannya. Videonya. Oh, banyak tempat jualan ya. Tempat-tempat jualan itu. Jadi ini jalan menuju Sumur Sentul di daerah Kemiri. Kita ke Sumur Sentul. Jadi Sumur Sentul ini tempat mandi para ulama yang menyiarkan agama Islam di daerah Kabupaten Tangerang. Tempat persinggahan. Apa-apa parkir motor. Tuh. Bang Pak. Iya. Jadi ternyata di Kabupaten Tangerang itu ada banyak tempat ziarah. Yang petilasan, ini petilasan Sumur Sentul, petilasan para ulama, kampung santri, Tegal, Desa Klebet, Kecamatan Kemiri, Tangerang. Aksesnya banyak, cuman lebih enak ke tempat yang tadi sih, jalannya enak pas. Sini, sini, sang. Sini. Video sih nggak sih video tuh. Video tuh. Nah ini. Wah. Ayo. Ayo. Ayo kita. Pak. Ya, sudah.
Oh, sini, sini. Lihat sini, lihat. Kamu lihat dulu ya. Nah, ini sumurnya tuh. Masalah. Nah, ini sumurnya. Pak. Tapi enggak. Mandi sumur, mandi pakai sabun sampo. Yang bikin di IG bagus ini. Oke itu. Muka ya, Bu. Pakai apa kamu? Mau mandi ada sarungnya enggak? Mau mandi? Enggak, belum. Siap.
Jadi minjem sarung. Ah, tanggung gue dah. Biar enak. Iya, sepi. Jadi nyawa sarung buat mandi. Sini kamu sisa. Ini apa segala macam. Ikutan juga, Pak. Ikutan juga. Gak seger? Enggak, dingin. Gak seger. Sedang, sedang. Ada yang minta jodoh.
Iya, Bu. Iya, bukan sekali itu kali ya seringnya. Sering sini sering. Iya, dekat kita. Mintanya di mana? Mintanya dekat Helio, Pak. Pronjok. Oh, pronjok. Oh, batu. Ini mau mandi kalau siang seger. Iya seger, mau mandi kalau subuh. Ingin. Enggak. Bener serius. Ini kayak air telur ada kosambi. Yang paling banyak. Biasanya rame ya? Kalau rame hari Minggu. Minggu. Hari Minggu pada buka semua warung yang di ada. Iya semua ya. Berapa? Iya tadi pada tutup. Jadi minum nih. Enakan gini sih sepi. Iya iya. Iya. Kamu api. Kamu api. Enggak kalau mau ini pun enggak. 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 Pada mandi ya kalau kesini ya Pak. Hah? Pada mandi ya. Iya. Ada rombongan emang? Bapak tinggal di sini? Asli di sini? Tinggal di sini. Asli di sini nggak belum pernah keluar daerah. Daerah Tangerang aja nyasar. Ke belakang berarti masih banyak rumah. Iya, itu masih perapatan ini apa? Kronjo. Oh, itu iya. Itu seberang dari sawah di Kronjo. Maksudnya ke Curumpak. Curumpak. Kronjo mah yang banyak orang pegedangan. Oh iya. Pegedangan. Pegedangan sana ya? Pisau. Pisau. Ini. Bawa aja ntar airnya. Airnya bawa lupa kesini lagi. Ah, kesini lagi. Yang itu kan di rumah gitu airnya. Kemana tadi sarung itu? Pak, sarung berapa? Pak, sarung masih kelas aja. Kelas aja? Iya. Kamu mau apa? Kamu mau main apa? Apa? Apa ini main? Apa? Apa? Nanti. Mandi di sini. Biar apa mandi di sini, Pak? Hah? Biar apa mandi di sini, Pak? Biar ini biar awet muda banyak rezeki gitu yang punya kredit dan mudah-mudahan cepat lunas. Kemana? Iya di sini. Pak kemana? Iya. Kemana? Biar dapat jodoh yang di sini, biar dapat jodoh yang masih jomblo, yang banyak kredit dan biar cepat lunas. Yang banyak jodoh gimana yang banyak jodoh, Pak? Muda. Yang jodoh yang banyak yang nggak sehat, yang cekcok sama suaminya, kita para istrinya mudah-mudahan ini lagi gitu. Baikkan lagi. Dulunya dengan aromanya air sumur sikul. Apa dulunya apa nih Pak dulunya? Dulunya apa dulunya? Dulunya. Oh, kalau dulunya memang tempat pertemuan para ulama. Tempat pertemuan para ulama waktu zaman perang Belanda pada nanti sini. Ya, pada zaman itu apa? Bung Karno. Ya. Tapi ini perkiraannya dulu Kiai Ahmad. Kiai Ahmad itu temannya Bung Karno. Dia pernah satu penjara sama Bung Karno. Itu Buyut Ahmad itu pernah satu penjara dengan Bung Karno. Buyut Ahmad itu masih saudara sama Abu Ya'uki. Abu Ya'uki? Iya. Karena Buyut Ahmad itu kakak adik sama Buyut Romli. Gitu. Kakak adik. Buyut Ahmad, Romli itu kakak adik. Buyut Romli itu punya anaknya Abu Jadimyati, terus punya anak lagi Abu Ya'uki. Iya. Iya, jadi masih satu saudara. Bangun, Pak. Iya.
Masukin kotak ya. Masukin kotak. Beli apa? Kau pesan di luar. Makin dia pengen kerir. Mandi, ganti. Oh iya. Mesek umum. Sehari 2000 sah? 2000. 2000. Makan cina. Si muka kamu sah? Ngapain? Si muka dong. Aku kabar sih mau kesini sah. Oh iya udah. Ada ikannya ya? Ada ikannya. Dah yuk. Ikan apaan ya? Ikan kotak ya. Iya, ya, ambil, ambil. Di sana kan ada kotak nggak? Nah, gitu. Gitu, di sana. Yang jual mari. Sini aja. Mari, Pak. Hidung udah naik Kapas. Yuk. Ayo Pak. Bisa. Nah, jadi ini kita ada di sumur Patilasan di daerah Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Jadi sumur Patilasan ini konon adalah tempat singgahnya para ulama dulu zaman dulu. Airnya saya udah mandi tadi, segar bener dan enak gitu, segar. Ya segar aja lah. Enggak ada apa-apa, tapi ya pingin mandi aja, seger. Ngerasain airnya. Dan di mulut tuh enggak ada rasa apa-apa sih. Airnya di bawah pohon, diambil terus, airnya enggak berkurang-kurang. Dan segitu-gitu aja airnya. Jadi cukup enak. Nah, jadi jalan dulu dari sana loh. Jalan dari sana, sini, ke parkirannya di sana. Enggak terlalu jauh sih. Duluan. Ayo teh. Terus. Terus. Ngerti dulu. Ya Kang. Ya. Ya masih ya. Jadi bayar parkir mobilnya 10.000. Kalau motor bisa sampai ke sumur. Nah ini jalannya. Ini pakai mobil kecil. Aman. Tadi ada mobil gede juga lewat, aman lah. Jalannya besar kok. Ntar ada mari blognya nggak sampai sana? Yang tadi aki-aki yang ntar pulangnya gitu sah. Mama kok aku ini? Ya, enak lah. Jadi aksesnya aman. Kita ikut ya.
lagi. Siap, Maga. Mamak capek. Jadi dari jalan raya itu sebenarnya dekat. Dulu sering lewat sini. Sampai jalan raya. Tong. Sering sini pakai mobil di sini dulu. Mama mau hidup aku lama. Mama pergi. Tuh, apa sih katanya? Tidak ada gerbangnya, ada tulisan sumur Sentul.